Bu naon lupa itu yang sam. Astagfirullahaladzim, sampai hancur gini guys. Posisi limbangan guys, Garut. Di jalan lurus. Penjelasan video di deskripsi YouTube Roma Rama Romi ya guys. Soalnya ini baru kesini guys. Kebetulan pas saya lewat ada kejadian laka lantas di jalan Limbangan Balubur Limbangan Garut. Jadi kita minta penjelasan sama warga guys. Mobilnya nyang saya guys, mau masuk sungai atau selokan ya. Depan Cibiuk ya. Rumah makan Cibiuk. Ini besar kemungkinan dengar pembatas jembatan, guys. Nah, sama tiang Telkom. Terus. Oh, agak jeli guys. Gue teh kajatan aja misal jam sabara. Tapi sabaranya kali teh jam genap langgung sahur nanti. Jam genap langgung ngantuk pun. Ngantuk. Terang lagi terang kecil. Oh. Innalillahi. Oh iya teh jantan nak tabrakan? Ya, jadi tadi tabrakan nabrak jauhi. Nabrak jauhi. Innalillahi. Innalillahi wa inna ilaihi. Astagfirullahaladzim. Jadi terpental, guys. Ruang masuk pesantren. Oh. Ini makanya anu tabrakannya harus ada alat. Ini. Tapi ya sabara jalmi di lebetna. Nyalira. Nyalira. Iya. Kan ari sawu polisi tadi nyatakeunana teh ka HP tahunna teh da nya HP mah balencan. Oh. Kita kampung Balubur Limbangan. Iya, Balubur Limbangan. Balubur Limbangan. Pesantren Sukadana.
Hatur nuhun, Bu. Kayak jantung menurut kesaksian warga yang di sekitar sini, guys, barusan terdengar jadi pengendaranya lagi pegang handphone, guys, lagi nyawa HP. Mau di evakuasi mungkin dibawa ditarik ke mana paling di sini ya? Wilayah hukumnya paling di Polsek Limbangan nih, guys. Ntar kita lihat posisi bagian belakangnya, guys. Hampir terjebur masuk ke sungai, guys, tapi untuk tiangnya satu masuk ke sungai itu kelihatannya. Nah, ini bagian depannya, belakangnya. Bawa anak ke mana, Pak? Polsek Limbangan. Ke Garut. Oh, soalnya ada korban, guys, dibawa ke Polres Garut. Oke, sekian dulu untuk informasi kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Like, comment, dan subscribe di channelnya Roma Rama Romi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.